datang ke Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan ya. Memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pada saat dia olah TKP jadi itu kita cek TKP ya. Untuk cek TKP itu adalah kewajiban dari penyidik untuk mengecek TKP yang terjadi tindak pidana itu ya. Jadi tidak perlu dulu untuk pelapor atau tersangka untuk dihadiri mereka, tapi nanti jika sudah semua sinkron baru bisa dihadirin mereka. Berarti tadi cuma ngecek untuk kejadian yang di taman. Iya betul, kita mengumpulkan tadi kita mengumpulkan barang bukti yang ada di lokasi TKP. CCTV sudah ditemukan Bu yang bisa membuktikan? Nanti kita cek kembali ke penyidik ya. Bu, ada dugaan menghilangkan barang bukti nggak? Untuk sementara ini kita tetap cek ke penyidik ya. Ini sedang berlangsung. Akan ada olah TKP lagi nggak berikutnya untuk tahu? Kalau itu diperlukan kita pasti datangin kembali untuk lokasi terjadinya tindak pidana ini. Bu, tapi ini kan bukan pasal aduan Bu ya. Mungkin akan ada penyebutan bilar atau gimana Bu? Ya, ini adalah delik aduan ya rekan-rekan, ini adalah delik aduan. Jika seorang korban yang sudah dirugikan harus melapor, itu bisa diproses. Kalau dia tidak melapor itu tidak bisa diproses ya. Jadi itu aturannya, itu adalah delik aduan, tapi ini pun bisa mediasi. Jadi ini delik aduan itu bisa mediasi. Jadi kalau misalkan dia damai, hukum tetap berjalan atau gimana? Kalau damai, kemudian dari korban mencabut laporannya itu bisa